get it when I get back. Oke, depan sini udah ada Eric King. Ini Eric King apa? Ini yang punyanya. Ini yang punyanya adalah namanya Audi. Audi apa? Begal. Audi alias Begal ya. Coba di sini. Lu sampai sini. Gua pengen nanya-nanya. Ini Eric King tahun berapa sih? Basic sih tahun 94. Eric King Cobra. Ya. Bedanya sama Eric King yang lain. Jadi gua mau nanya nih. Eric King itu ada berapa tipe sih? Kalau Eric King itu ada 4 setahu gua ya. Setahu gua itu ada Eric King Cobra, Eric King Master, Eric King New sama Eric King Perdam. Bedanya itu apa sih? Maksudnya yang ciri khas aja bedanya gitu apa? Kalau ciri khas Cobra paling warna beda sendiri ya kayak gini. Spakbor merah. Disebutnya bibir merah. Kalau Master itu ada warna hijau botol sama ungu terong. Oh, berarti itu tuh bentukan sama. Bentukan sama. Cuman beda warna. Beda di warna sama tahun pembuatan. Oh. Berarti ini warna ini asli apa enggak nih? Ini bawaan ori. Bawaan ori. Kan udah repaint ya. Oh, dari pen, tapi warna aslinya kayak gini. Aslinya kayak gini, stripping juga kayak gini. Gua mau nanya nih. Ya. Ini lu modifnya apa aja sih? Coba. Kalau gua sih maksudnya style-nya, style kan berarti di Eric-ing itu ada berapa style? Kalau di Eric-ing setahu gua ada kontol. Ada original style, Jogja style, terus Bandung style, yang Kerok style, extreme style. Medan style. Medan style. Kalau ini apa ini? Ini Bandung, bisa disebut Bandungan atau Biang Kerok. Oh, berarti ini tuh kayak bukan style jamret gitu apa gimana? Ya, ini Biang Kerok. Biang Kerok kayak apa? Oh, tahu ya ini Biang Kerok ya, ini style Biang Kerok. Jadi kalau buat style kayak gini anjing lagi NR tuh berisik. Jadi buat style kayak gini tuh apa aja yang harus diganti sih? Coba lu sebelah sini deh. Nah, lu di depan motornya nih. Nah, jadi gua ngambilnya kayak gini nih. Apa jadi? Kalau kita style Biang Kerok paling yang ciri khas jok ya. Apa tuh? Jok ini bisa disebut jok ekstrim atau jok perahu. Ya, lebih nekuk lah. Nekuk ya. Bahasa halusnya jok nekuk. Jok perahu. Centang lah, jok centang. Ini tuh lu beli jadi? Ini beli jadi. Atau lu bisa juga buat gitu? Mau ngambil pusing sih, mendingan beli jadi aja. Beli jadi ya, jadi jok standar masih ada ya? Jok standar ada. Terus apa lagi, Di? Paling stang. Stangnya apa ini? Stangnya ini punya Scorpio, kalau nggak salah. Scorpio? Tapi PNP ini? Ini PNP. Oh, nggak ada yang dirubah di bagian... Apa sih ini namanya? Ini riser ya? Riser ya? Nggak ada ya? Nggak ada PNP. Terus apa lagi nih? Ya paling lampu-lampu sih dicopotin. Oh, kalau Biang Kerok lampu dicopotin? Lampu dicopotin, harusnya di sini ada. Cuman berhubung gua belum beli. Oh, lampu kecil gitu ya? Ya. Untuk knalpot? Knalpot sih gua ini masih pakai standar bobok. Standar bobok. Standar bobok. Standar bobok. Kalau ini velg emang bawaan kayak gini? Velg ini udah ganti, Bang. Kan harusnya originalnya tuh ukuran ring 18. Oh, gede juga ya? Ini originalnya, ini gua pakai ring 17. Oh, ring 17. Depan belakang sama. Depan belakang sama, ban juga ukuran sama. Ini pakai apaan bannya? Pakai Pirelli Rosso Corsa. Diablo Rosso Corsa juga kalau enggak salah. Diablo Rosso Corsa. Berarti ini semi silik atau? Iya. Ukurannya cepe 80 rata depan belakang. Untuk ini sektor mesin lu apain coba? Kalau sektor mesin paling gua blok ya, ganti blok. Ini blok apa? Blok pakai motoan. Oh, tapi untuk CC kubikasinya masih sama. CC lebih agak gede sih ya. Oh, jadi berapa ini? 150. 150. Terus apa lagi nih? Standar porting sih, sama ganti lidah membran. Lidah membran, gue nggak ngerti sih itu, soalnya itu mah dua atakan ya, per dua atakan ya. Kalau karbu? Karbu masih ori. Masih kita main pilot jet, main jet aja sih. Oh, pilot jet, biar semburannya lebih ngacir ya.
Nah, jadi gue mau nanya, ini total lu ngabisin buat modif Ereking kayak gini berapa? Ini kan kemarinnya gue juga kan ngecat ya. Ngecat rangka, ngecat blok ini, ngecat aral, semua kan ini. Haa, dicat? Itu kan warnanya merah. Haa. Ini gue ngecat habis 1,2 kalau tak. 1,2 buat ngecat? Kalau ini beli ini berapa nih? Jok. Jok sih murah, berapa? 200. 250 lah. 250. Kalau stang ini copotan apa gimana? Ini baru. Berapa tuh? Ini murah sih cuma 200-an. 200-an. Berarti jok sama ini udah 400 ya. Ini 1,2 udah berarti 1.600. Kalau ini velg. Ini gue dari orang pertamanya udah kayak gini. Oh, udah kayak gini. Gue modal di ban aja sih. Bannya? Apa ban tuh? Sejuta kalau enggak salah. Sejuta ya. depan belakang. Belakang. Oh, berarti 2.600. Wah, lumayan juga ya. Bensin boros, coy. Iya, bensin boros. Udah itu ini, gue mau nanya. Apa? Oke. Ini buat bensinnya. Buat bensinnya ini campur atau pisah? Ini kan udah pisah. Heeh. Oli samping, pompanya di sini. Oli sampingnya udah bisa, cuman kalau misalnya kita buah gitu ya, pengen jarak jauh, ditembak lagi di tangki. Ditembak tuh dicampur langsung. Campur lagi. Oh, ini tempatnya mana sih? Oli campur yang oli. Olinya di sini, ditutup sama cover ini. Oh, ada covernya ya? Nah, ini selangnya. Oh, berarti masih bisa apa sih namanya? Masih bisa, gak usah dicampur juga masih bisa. Kalau buat jarak-jarak deket aman. Oh, aman ya. Oh, berarti di sini pompanya di sini. Pompanya di sini. Oh iya, ini motor ini nih paling jauh lu bawa kemana sih? Kalau ini paling jauh gua baru kemana ya? Karena kan ini lagi pandemi. Yeah. Jadi acara-acara yang di luar kota, di luar pulau itu pada batal. Terus paling kita mau ngetes minggu ini nih, mau ke Ciranjang Cianjur. Terus? Ya, karena di sana ada acara. Apa acara tuh? Gua ngadain acara di sana. Oh. Tapi ini selama lu pemakaian paling jauh kemana? Paling jauh paling mana ya? Cibanban. Apa? Cibanban. Cibanban tuh di mana? Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Berarti masih daerah Jawa Barat ya? Belum keluar Jawa Barat. Belum ada waktu atau belum berani atau gimana? Ya lagi kayak gini kan posisinya susah kalau mau keluar kota ya. Oh iya sih ya. Harus vaksin, harus apalah gitu. Sedangkan gue belum pernah vaksin dari pertama. Wah, tolong tangkap pemerintah ini. Oh, jadi kayak gitu aja ya, Gal ya. Ya udah, ini info nih, ini adalah motor Ereking dengan style apa tadi? Biang kerok. Nih kali aja pengen apa sih kayak modifikasi kayak gini, budgetnya segitu tuh kira-kira kan, atau enggak kalian bisa nanya langsung ownernya kayak gini nih si Begal, siapa tahu bisa nanya link-link buat pembelian atau modif-modifnya kayak gini kayak gimana gitu, bisa tanya langsung, IG-nya ada di sini. Ya udah, bentar. Ya udah paling segitu aja ngevlognya bareng sama teman gue ini, si Audi nama aslinya, cuman dipanggil Begal. Ya udah paling segitu aja vlognya, jangan lupa subscribe, like dan komen videonya dan juga share ke teman-teman gua, teman-teman kalian, teman-teman gua lagi. Bye bye, see you in the next video. Ini Ereking bacot parah nih. Kalau ketemu tendang aja. Bye.